Kok dia bisa ada di sini ya? Kasihan sekali dia. Sepertinya dia terluka. Aku harus merawatnya. Aku merasa ada manusia yang masuk ke daerah sini. Ternyata dugaanku benar. Ada anak kecil di sini. Kenapa anak kecil itu bisa berada di sini? Ngapain kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya sama kamu, apa yang kamu sembunyikan dari aku? Gak ada yang aku sembunyiin. Bohong kamu. Ya. Ya. Pergi, awas. Oh. Hahaha. Mampus. Pergi. Pergi, jangan mati. Ayo bangun. Pergi. Ayo bangun, pergi. Guys, ketemu lagi di channel Calista Mesia Beraksi. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo Mio, kejar aku. Tunggu Yuta, lari ya, jangan cepat-cepat. Ayo kejar. Mio, kita main petak umpet yuk. Ayo. Ya udah, kamu yang jaga duluan ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Aku gimana ya? Aduh, sembilan, biar gak ketahuan sama Mio. Di sini aja deh. Aduh, ngitungnya udah selesai lagi. Aku mau kemana ya? Hehehe, dia pasti nggak tahu aku ada di sini nih. Jangan sampai ketahuan si Mio. Gimana dia ya? Gak bakal tahu pastinya dia. Yuta, kamu di mana? Yuta kemana sih? Kok aku cari-cari gak ada? Aku tahu, pasti dia ada di sana. Aku jalan pelan-pelan, ntar aku kagetin. Di mana ya? Kok nggak ada sih? Yuta, kamu di mana sih? Aku udah capek nih. Loh, ini di mana ya? Yuta, kamu di mana? Sepertinya aku tersesat deh. Aduh, aku pusing. Seperti ada seseorang di luar sana. Coba deh aku lihat dulu. Di mana ya asalnya suara itu? Hah, apaan tuh?
samperin aja ah. Hah, ternyata ini manusia. Masih kecil lagi. Kok dia bisa ada di sini ya? Kasihan sekali dia. Sepertinya dia terluka. Aku harus merawatnya. Ternyata dia pingsan. Sebentar lagi juga dia bakal pulih kembali. Yang aku pikirkan, kenapa manusia bisa masuk ke sini ya? Sepertinya dia bukan manusia biasa, karena dia berbeda dengan manusia yang lainnya. Wow, aku merasa ada manusia yang masuk ke daerah sini. Aku mencium bau manusia di daerah sini. Di mana ya? Apa mungkin benar ada manusia masuk ke wilayah peri? Di sini, benar di sini. Karena baunya sangat menyengat sekali. Bau manusia yang sangat khas sekali. Ternyata dugaanku benar. Ada anak kecil di sini. Kenapa anak kecil itu bisa berada di sini? Siapa yang membawanya ke sini? Aku akan selalu menjaganya di sini. Aku ada rencana untuknya. Hah, suara apa itu? Oh, ternyata kamu virus. Ngapain kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya sama kamu, apa yang kamu sembunyikan dari aku? Gak ada yang aku sembunyiin. Bohong kamu. Hiya! Hop. Cuman segitu aja. Lihat nih aku. Iya. Aduh sialan. Oke, kali ini aku kalah sama kamu. Tapi tunggu pembalasanku nanti. Hop. Cuman segitu aja ternyata. Sudahlah, aku tidak peduli dengan si virus itu. Yang terpenting, aku bisa merawat anak ini dengan baik. Dan jangan sampai jatuh ke tangan si virus jahat itu. Ya sudah, aku mau istirahat dulu. Hari yang cerah. Ya, gimana ya kabar anak itu? Sudah siuman belum ya? Hah? Aku ada di mana nih?
Tempatnya indah banget, seperti di negeri peri. Aku mimpi gak sih? Ini benar-benar nyata, ini indah banget. Aku di mana sih? Kenapa aku bisa masuk ke tempat ini? Sepertinya ada orang yang menolongku. Di mana ya orangnya? Kok di sini sepi banget ya? Seperti gak ada tanda-tanda kehidupan. Apa jangan-jangan aku udah mati? Ah, tidak, aku tidak boleh mati. Aku gak mau mati. Ternyata dugaanku benar. Ada anak manusia masuk ke sini. Aku harus menculiknya. Ini adalah sasaran empukku. Virus, jangan kau ganggu anak itu. Dia milikku. Sial, gagal lagi aku kali ini. Tunggu tanggal mainnya, aku pasti akan dapatkan anak itu. Kak, kamu kok seperti peri? Apa kamu benar-benar peri? Peri yang nolongin aku? Iya benar, aku adalah peri yang nolong kamu. Gimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik aja kok. Terima kasih peri. Iya, sama-sama. Kamu pasti belum makan. Yuk kita makan. Terima kasih peri. Peri, apakah aku masih hidup? Aku merasa ini hanya mimpi. Aku gak mimpi kan? Tidak sayang, kamu tidak mimpi. Kamu benar-benar bersama aku. Ya sudah, kamu habiskan ya makannya. Peri, tolong antar aku ke bumi. Aku kangen sama kakak aku. Aku takut mereka nyariin aku. Aku bisa kan kembali ke bumi? Tolong peri, tolong kembalikan aku ke bumi. Aku takut di sini ada peri yang jahat. Dia mau bunuh aku. Aku takut. Baiklah. Ayo sayang, ayo kita ke bumi. Itu apa peri? Ayo kita naik ya. Ntar juga kita sampai ke bumi. Siap ya? Oke. Hore, aku terbang. Wow, indahnya dunia peri. Ternyata bumi indah juga ya. Peri, turun di situ peri. Itu ada kakak aku di taman. Ayo turun. Baiklah. Nah, kita sudah sampai. Yuta, aku ada di sini. Aku kangen banget. Mio, kamu kok dari mana aja, Mio? Aku tersesat ke negeri peri. Itu perinya. Dia yang menyelamatkan aku dari peri jahat. Aku takut banget sama peri jahat itu. Sudahlah, tugasku sudah selesai. Jaga dirimu baik-baik ya sayang. Sampai jumpa lagi. Dadah.
Sebenarnya aku sayang banget sama anak kecil itu. Dia lucu. Tapi sayang dia harus pulang karena kita berbeda alam. Oh, ternyata di sini tempat tinggal anak itu. Aku akan culik dia karena dia memang anak yang luar biasa. Dia harus aku miliki. Jangan sentuh aku. Yuta, ayo kita kabur. Dia pergi jahat. Tolong. Tolong, tolong. Mio, tunggu aku, Mio. Peri, tolong aku, Peri. Peri, aku takut. Kok firasatku tidak enak ya? Seperti ada yang memanggil-manggil namaku. Aku harus pergi ke bumi sekarang juga. Tolong, tolong. Virus, hentikan. Jangan ikut campur kamu. Hup. Rasain nih. Hiya. Aduh, sial, ternyata dia jago juga. Sepertinya gagal lagi rencana aku. Lebih baik aku pergi sajalah. Untunglah kalian selamat. Mio, jaga dirimu baik-baik ya. Jika kamu membutuhkan bantuanku, panggil saja namaku. Hore, hore. Terima kasih, Peri. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku sayang kamu, Peri. Muah. Hore. Hore, hore. Apa ya kelemahan si Peri Angel itu? Sepertinya aku harus mencuri kitab itu. Di mana ya kira-kira si Angel menyimpannya? Ini dia kitabnya. Aku harus benar-benar mempelajarinya untuk mengalahkan si Angel jahat itu. Oh iya ya, jadi ini kelemahan si Angel. Hahaha, mampus. Akhirnya aku bisa mengalahkan peri semprul itu. Hahaha. Sekarang aku bebas menguasai bumi. Hahaha. Peri! Peri jangan mati, ayo bangun. Peri. Ayo bangun, peri. Peri bangun. Di sini ada masih ada peri jahat.